Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini aktivitasnya lancar dan diberikan rezeki, kesehatan, serta dimudahkan segala aktivitas. Oke teman-teman, saya sudah berada di depan kandang. Ini kambing saya yang selalu saya upload di YouTube saya ini teman-teman. Kebetulan ini baru selesai hujan ya, saya akan mengeluarkan mereka dari kandang. Sudah keluar kepalanya teman-teman, dia pengen makan. Nah, kandangnya sederhana teman-teman. Ini saya bangun sudah berapa bulan lalu. Nanti saya ini kali ini saya perlihatkan kepada teman-teman sekalian. Kambing hanya 2 ekor saja, tapi ini kambing yang sangat jinak. Halo guys, udah pengen keluar dia teman-teman. Kotorannya banyak. Oke, langsung saja teman-teman kita keluarkan. Saya sudah pengen keluar. Sudah pasang tali, terus kita pindah ke rumput yang segar ya. Sudah makan. Sudah pindah ke rumput yang segar. Mudah-mudahan teman-teman ya, nggak hujan lagi. Ke belakang rumah, jalannya ke sana teman-teman. Makan sih teman-teman. Makanya kita pindah ke sana. Sana ada rumput-rumput segar-segar. Ikut teman-teman. Di sini rumputnya segar-segar ya. Saya sering pindah ke sini. Lacin. Ini duri. Ini kesukaan kambing. Pek. Biasanya teman-teman ketinggalan. Pek. Ketinggalan sana teman-teman. Makan. Pek. Lari teman. Pek. Panggil ya, pasti dia yang ngikut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ke sini ya. Sini rumputnya segar-segar. Jadi sekarang ini musim hujan. Jadi rumputnya udah mulai segar. Nah, ini saya ikat aja di sini dia. Oke. Gas nih. Ya teman-teman. Lagi pada buang air kecil. Oke.
Oke, anaknya saya nggak ikat karena takutnya bisa talinya bisa nyangkut di tumbuhan-tumbuhan yang besar ini. Terus saya mau pergi kerja juga, jadi anaknya saya nggak ikat, saya nggak pasang tali, mamanya saja. Makan. Pak. Oke, saya ikat dulu talinya. Ikat aja di sini. Saya sudah ikat di sini. Jadi simpulnya, kalau ditarik dia makin kencang. Simpel aja. Nah, di sini buat narik bukannya tuh. Tinggal tarik doang, kelepas. Semakin ditarik semakin kencang. Oke, simpel ya. Oke, sudah makan di sini ya. Dia sangat lapar, teman-temannya. Oke, kita ikat dia di sini. Sana rumah, teman-teman. Jauh ya, lumayan. Ada mungkin sekitar 100 meter lah. Saya biasa ngikatnya di sini di belakang rumah. Oke, sekian videonya hari ini. Nanti kedepan saya akan upload lagi video kambing yang jinak ini. Kebetulan dia lagi sangat lapar, jadi nggak mau bermain, teman-teman. Biasanya kalau udah kenyang baru mau diajak main. Oh, dia sangat lapar, teman-teman. Bek. Panggil aja nggak nengok, biasanya langsung nengok. Oke, sekian videonya dulu, teman-teman ya. Semoga hari ini dilancarkan segala aktivitasnya dan selalu tetap jaga kesehatan. Oke, teman-teman, kita balik dulu ya. Tinggalkan dia di sini. Sekian video hari ini. Selamat.